Oke, sekarang kita akan bikin video cara masang tensioner HBM. Ini tensionernya bentuknya kayak gini. Terus dibuka dulu bautnya nih, pakai kunci L berapa ya? Nih, 6. Pakai L6. Kita buka dulu. Oke, nah di dalamnya ada pernya. Pernya kita cabut. Nah, habis itu bagian itu dipencet tuh. Nah, itu dipencet. Pencet, tekan ke bawah. Nah, tekan ke bawah. Oke, kita masukin deh. Nah, nanti habis kita masukin, dorong pakai obeng. Tinggal masukin deh pernya. Terus kunci lagi.